Yes, oke. Okay. Saya menyiapkan PDF banyak sekali, ada sekitar 90 PDF, satu PDF sekitar 100-an halaman. Itu tentang teknopreneurship. Nanti saya kasih, sampean fokus, sampean baca, alhamdulillah, orang ya inilah. Jadi kalau teori itu banyak sekali itu berapa jam satu jam download ini itu yang terkait teknopreneurship sudah dapat 90-an. Pokoknya internet lancar yang dapat teknopreneurship ya, tentang kewirausahaan juga banyak sekali referensi itu ya, itu yang PDF. Buku banyak ya, di toko buku banyak teknopreneurship atau kewirausahaan sangat banyak sekali ya. Jadi yang penting itu ya teori boleh gitu ya, teori penting, teori itu penting ya, tapi praktek ya penting gitu. Jadi teori itu untuk knowledge ya. Teori itu kalau kita baca untuk knowledge, untuk pengetahuan kita. Jadi teori itu penting, kemudian dipraktekkan juga penting. Teori, kenapa teori itu penting? Karena teori itu hasil dari pengalaman orang lain. Dari pengalaman dibutuhkan, sama belajar dari pengalaman. Yang bisa saya share di sini adalah pengalaman. Ya. Kalau hanya buku saja, ya apa namanya? Banyak. Ya. Sudah siap kertasnya. Laptopnya ditutup, dimatikan, ditutup, ditutup, disudar, ditutup, atau langsung ditutup. Ya. Yes, ditutup. Ya. Karena saya akan membagikan pengalaman, ya, pengalaman sama dengarkan. Tutup begini. Kenapa pengalaman itu penting? Ya. Sama saya kasih tahu. Pokoknya sama sekarang mau ke Banyuwangi. Saya barusan lewat dari Banyuwangi ke sini. Saya ngomong ke sampean. Dari mana mau ke mana? Mau ke Banyuwangi. Lewat mana? Lewat Alas Baluran. Jangan lewat sana. Saya bilang begitu. Jangan lewat Alas Baluran. Itu ada jembatan roboh. Bapak Yusuf bisa lewat ya. Setelah saya lewat roboh. Itu kan pengalaman saya ya. Iya. Betul enggak? Pengalaman saya apa sampai ya? Pengalaman saya. Dari sampean dapat apa? Sampean dapat apa dari saya? Pengetahuan. Ya. Jangan lewat sana. Nanti sampean enggak bisa lewat, macet wis maju, enggak bisa mundur, enggak bisa. Terus kalau lewat kok mundur saya muter sana. Walaupun agak jauh tapi nyampe. Jelas ya. Setelah itu gimana? Itu terserah sampean. Sampean mau ngikut saya monggo, enggak juga monggo. Ya. Saya sih tahu kalau lewat sana ya macet. Ya mungkin akan nyampe, mungkin besok setelah mungkin dibuatkan jembatan darurat berapa. Tapi kalau menurut saya lebih enak sana. Gitu. Ya. Kalau sampean percaya lewat sana insya Allah tidak akan mengalami itu. Tapi kalau sampean ini lewat sana ya kira-kira ya macet ya. Atau tidak langsung percaya, wah maksudnya jangan-jangan kralis anu congotong kalau saya sama akhirnya browsing cari informasi ya, lihat oh ternyata benar ada berita nih. Biasanya di detik.com tetap sekarang atau di Facebook tinggal atau tanya di Facebook, katanya Pak Alis ini ada jembatan roboh di Banyuwangi, bener gak sih gitu kan? Nih Facebook ya, ini kan nanti kalau sama manusia lulus mungkin itu alumni jangan sekarang dipraktikkan Facebook ya.
Gak situ lulus sama ya, gak situ ujian ya. Apa namanya? Sangen. Oh ternyata ada teman-teman sangen yang memang benar ngomong. Oh, berarti Pak Alis benar ini. Gitu. Ya. Jelas? Ya. Jadi pengalaman sangen jadikan pengetahuan. Setelah itu, decision maker membuat keputusan adalah sangen sendiri. Ya. Lah sangen membuat keputusan itu bisa langsung percaya atau bisa konfirmasi. Konfirmasinya dengan apa? Dengan pengetahuan lainnya sesuai dengan kasus tersebut, atau juga bisa apa istilahnya, kalau konteks lainnya bisa dengan buku dan sebagainya. Benar nggak sih yang diomongkan? Gitu. Jelas ya? Nah itu nanti akan berproses namanya, sehingga akan membangun pengetahuan sampean. Knowledge development-nya sampean itu terbangun gitu. Tapi kalau sampean tidak melakukan proses, dungokne tok terus enggak ada proses, enggak ada proses konfirmasi, enggak ada proses action, ya wis akan lewat begitu saja. Urip-urip sampean tetap urip. Gitu loh. Sampean tetap urip. Ya. Dan insyaallah enggak Anda akan sampai kelaparan lah. Gitu. Sama mau buat teknoprener, mau entrepreneur, mau usaha, mau tidak urip, tetap urip sampean. Gitu loh. Ya. Tahu urip ya, hidup, tetap hidup. Enggak kira sama nanti itu kelaparan, itu mati kelaparan enggak sampai. Ya minimal sampean ke masjid, dayane khataman ning kono, mesti ada yang ngirim gitu. Itu loh. Ya. Jelas ya sampai sini ya. Oke. Okay. Maka sekarang saya akan coba membagikan pengalaman, ya, pengalaman. Kalau teori nanti silahkan baca sendiri saja, banyak sekali. Ya. Termasuk silabus ya, atau SAP, satuan acara perkuliahan, mulai dari introduction, tujuan, manfaat, action, apalagi itu. Cara membangun dan sebagainya banyak sekali. Ya, tapi bagaimana nanti memang bisa sampean manfaatkan, bisa sampean manfaatkan. Nama saya Akhlis. Akhlis Mulazili. Ya. Lahir. Ini bukan-bukaan ini ya. Bukan. Demak, Jawa Tengah, 12 September 1986. Berarti berapa umur saya? 30? Ya. Raiso gitu ya. Hah? Absen dua-dua ini. Berapa? 30? 30? Pihau tahun 86 deh. Sekarang tahun berapa? 2020 dikurangi 86 itu berapa? Hah? 33 tahun. Plus-plus ya? 33 plus-plus. Iya kan? Yusuf Februari hampir ya. Sumpah ya, sesuatu yang berani terus disiapin kue ya, aku gak enak gitu ya. Malah roh anakku tuh gitu lah nanti. Ya, 33 tahun ya. Saya berpikir nanti ini akan saya bagikan ke teman-teman yang beruntung
mengikuti perpilihan saya, walaupun mungkin sampai setengah gak ikhlas ya. Ya aku mau naik aja bagus, ya serap aku gak ikhlas gak apa-apa. Tapi yang penting saya inginkan ada manfaat dari mata kuliah teknopreneurship. Saya sendiri juga, saya ketika mata kuliah teknopreneurship ya. Sudah pernah apa ini? Sepertinya belum pernah. Belum pernah saya ngajar teknopreneurship sepertinya. Ya, seingat saya belum pernah. Mesti macam-macam. Kalau di seminar, sering saya itu. Masa lalu itu. Ya, masa lalu. Ya, seminar banyak orang. Seminar saya, seminar wah macam. Undangan kesana kesini, kesana kesini. Ya, oke. 33 tahun saya berpikir apa yang bisa saya berikan teman-teman. Lalu saya introspeksi diri. Apa yang sudah saya lakukan selama 33 tahun? Coba. Monggo. Ini kenapa? Kena corona ini. Ini kita kok dress code tapi tamunya. Ya. Kalau saya memang sebisa mungkin saya itu hitam-hitam mungkin, sebisa mungkin. Ya, kalau masih tidak bau-bau amat, ya, masih tak pakai. Ya, kalau sudah bau, tak kasih ini, terika gitu ya, terika. Ya, harum. Ya. Kalau sudah nemen ya sudah, ya dicuci, hitam-hitam. Ini pengennya khas saya seperti itu. Ini termasuk image branding ya, nanti kita bisa bahas image branding. Hitam-hitam baris ya sih. Atau asistennya ya. Kalau saya masuk di rumah sakit pakai hitam-hitam gini, pasti pegawainya takut semua. Ada apa? Ada apa Pak Akhlis pakai hitam-hitam masuk rumah sakit? Pasti takut semua pegawainya. Ya. Kalau saya ke rumah sakit pakai hitam-hitam, pasti ada yang janggal di situ. Entah itu warga yang tidak mampu, macam-macam. Seperti itu image yang saya bangun. Tapi kalau saya ke rumah sakit terus tidak pakai hitam-hitam, berarti hanya menjenguk lah. Seperti itu. Bisa dikonfirmasi ke direktur RSUD. Sebagai sebetulnya ada. Oke. 33 tahun apa yang sudah saya lakukan? Ya. Saya ambil perspektifnya dari sisi entrepreneur, ya, dari sisi entrepreneurnya ya. Jadi entah apa yang lain juga nggak tak ini ya pengalamannya 33 tahun. Kurang berapa tahun lagi saya ini ya? Allahualam. Siapa yang harus meninggal kemarin? Oh ngerti ya. Abdi tuh ya. Oh iya, dari koran ya. Umur berapa? 40. Oh apal lah. Pahamnya seluruh apal umur ya. Malah orang lain sih gak pernah ketemu apal ya. Asrap ya. Kok gak baca saya di koran? Ada lah. Ya ada. Ada, di koran ada saya. Halo, dosen IT merangkap sebagai terapis. Oke, okay. Berapa ini Allah alam ya? Kematian nggak tahu ya. Sampean mungkin ya, mari kuliah teknopreneur nggak tahu ya, Allah alam ya. Ya dok, oke. Okay. Kematian kita nggak harus takut. Ya, yang penting ya bukan ingin mati ya, tapi kita siap menyambut kematian. Oke. Saya kasih umur 0 ya. 0 sampai TK itu berapa tahun ya? 5 tahun ya salahnya ini. Saya lupa ya saya ngapain ini ya. Ada yang ingat gak umur ini ngapain? Sudah jualan mungkin. Main ingat ya? Saya kemarin aja. Kecil saya yang kelam ya. Yang gelap, bukan kelam, gelap. Karena belum ada listrik ya.
Listrik masuk tahun 93. Masuk di tempat saya tahun 93. Jadi orang 86 ya masih belum ada listrik. Oke. Nyampein ya, mungkin masih tentang orang tua ya, mungkin seperti ini ya, ini 3 tahun ya, 3 setengah lah, sekian ya, 3 setengah, ya ya, ya. Ini enak nih, kadang saya kuliah ke Malang saya ajak, kuliah ke Malang 2 hari saya ajak, nah, karena, ya no, apa, ibunya kan PNS, jadi nggak bisa, itu saya yang ajak, nggak masalah. Kadang ke rapat bupati saya ajak juga. Ya enggak masalah, enggak ganggu. Oke. Ini saya masih inilah kasih bintang aja lah. Saya lupa itu ya. Ini masa TK berarti. Balita ya, balita. Terus 5 sampai TK sih, TK. TK itu berapa? 7 ya, 7 tahun. Tapi saya ini 6 tahun deh. Sekarang 7 bapak. Saya. Aku. Ya. Oh, sampean ya termasuk generasi lalu ya. Orde lama. Oh iya, ini tak kasih ini ya. Tak kasih ini. Nah. Listen, listen. Jadi kita kan ini ya, listen ya. Sekarang ya. Pas future. Jadi manusia dalam kehidupan ya, kehidupan dunia, kehidupan dunia ya, karena kita ada kehidupan akhirat ya. Percaya kan? Saya. Ini sudah masuk ke ini unik. Kehidupan dunia ya pas ya, recent future ya. Sekarang kita bahas pas ya, masa lalu ya. Ini TK mungkin ya, TK kemudian 6 sampai 12 tahun SD. D ini saya ngapain ya? Belum ada juga, belum ada. 12 sampai 15 ya SMP. SMP juga belum apa-apa ya, maksudnya belum menghasilkan gitu ya. Belum menghasilkan ya. Kalau dari Anda, dari sampean yang ceritanya mungkin lebih baik dari saya ya, luar biasa, mungkin kayak SMP itu sudah jualan gorengan pak, keliling. Nanti tolong ditulis ya, ini kan saya duluan yang cerita, nanti gantian sampai yang cerita ya. Terus terbayang ya, aku bukan tugas kan. Oke, nah 15 sampai 18 ya, ini SMA. Oke, SMA ini sudah mulai, SMA. Ya, SMA saya ini di pesantren ya. Kalau ini masa ini saya masih di daerah saya sana di rumah ini. Ini sudah mulai di pesantren saya. Ini di Malang kan ya, Malang. Daerah Malang, daerah Demak dulu ada, Demak ini, daerah kelahiran. Terus ke Malang ini di Turen. Turen Malang. Turen itu desa ya. Jadi dari desa ke desa. 15 sampai 18 ini di pesantren ya, masak sendiri pakai kompor. Awalnya pakai tungku terus kompor. Kompor. Kalau sayur ya nyari di belakang pesantren punya kiai. Jualnya sayur ya. Atau di pinggir-pinggir sungai itu ada apa itu sebenarnya dia tuh lali yang sayuran ini penikir ya nah, itu salah saya tuh sama satunya itu mirip gitu ya apa itu habis dimasak tuh pahit kabe nggak tahu namanya apa satunya persis ya. 100.000 saya ini per bulan. Masak sendiri terus apa kadang beli mie waktu itu Rp500 instan itu ya. Saya masih 500 yang apa itu ya mereknya
Bukan, belum ada anak sudah. Boiki kan makanan kecil, tidak bisa dimasak. Ya. SMK ini alhamdulillah sudah menghasilkan, ya. Sudah menghasilkan. Ya. Saya ngajar, jadi guru. Ya. Jadi kelas 2 SMA, kelas 2 SMA itu di tempat saya itu, walaupun pesantrennya kecil, ya, itu ada PPL. PPL, praktek ajar gitu, kayak guru itu loh, kayak tarbiyah itu, ngajar ke MI, luar biasa ini, programnya luar biasa. Ya. Jadi kelas 2, ya mungkin kalau SMK apa itu? SG. Ya PSG ini ya, PPL loh deh, ngajar jadi guru MI ya. Ini apa nih, SMA, alias SMA, jadi guru, ngajar guru. Ngajar sebulan, buat sebulan buat laporannya, akhirnya keterusan. Saya diminta pihak sekolah untuk ngajar di situ. Karena saya masih sekolah, maka saya ambil hari yang saya libur. Hari apa waktu itu? Liburnya Ahad ya, lupa saya ini. Ya, liburnya apa? Tapi MI-nya masuk gitu. MI-nya liburnya Jumat. Nah, jadi hari Ahad saya ngajar di situ. Jadi guru apa saya, yo? Hah? Guru matematika. Guru matematika, terus Jumatnya itu pramuka. Jumat sore pramuka. Oke. Sudah menghasilkan. Ketika saya ngajar sebagai guru di sana, saya sebagai apa? Apa istilahnya? Posisi saya sebagai apa? Guru. Ya. Baik. Saya kasih ini ya. Jadi beberapa ini itu ada employee. Employee ini pekerja. Mbak, laptopnya matikan dulu ya, tidak apa-apa kan terlambat tadi ya. Dimatikan laptopnya, ambil kertas sama pulpen. Catat poin yang sekiranya penting. Oke, employee ini pekerja. Kalau pekerja berarti di gaji atau dibayar. Ini di luar bahasan ngabdi ya, bukan ngono ya Mas ya. Coba nyate kok harusnya nyate ngabdi Pak. Yo yo sih. Sabar sih. Employee kerja. Ya. Kemudian ada self employee. Ya beda nih apa? Materi ini gak ada yang gini-gini. Ini ciptaan yang pakai sendiri. Ya. Materi hasil dari pengalaman Pak Wes. Mengikuti berbagai seminar, mengikuti berbagai training. Yo, saya rangkum. Employee itu kerja. Ya. Employee itu bekerja. Jadi umpamane maco ning sawah, ada jurusannya budaya. Self employee itu membayar dirinya sendiri. Betul. Yo tanahe dhewe, maco dhewe. Hasilnya empat dini itu self employee atau pekerja di sendiri, dia belum entrepreneur ya, paham ya, employee, self employee, gawe website apa promosi dini, gawe website dini, didol dini, bayarannya empat dini, employee apa self employee? Employee apa self-employee? Self-employee. Ya. Jadi pekerja diri sendiri. Ya. Kalau pekerja diri sendiri, bayarannya kan suka-suka. Ya. Terserah. Nah. Apa yang selanjutnya?
ikut orang disuruh buat website digaji bulanan. Employee pasal employee. Nah, jadi pekerja digaji bayar lebih gaji. Miss ya? Nah, kemudian ada entrepreneur. Entrepreneur sudah ke pengusaha, Pengusaha ini berarti dia konsepnya sudah apa istilahnya itu? Sudah bersama, kebersamaan, dibangun kebersamaan. Dan itu entrepreneur atau istilahnya menggaji orang, sudah mengorganisir orang. Dan saya buat perusahaan A, kemudian buat website, kamu yang bagian desain, kamu yang programming, kamu yang marketing. Ayo buat, kita buat proposal, kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan, dapat project, kemudian oke, dapat project perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, oke, kita bagi deadline ya, seminggu desain jadi, program jadi, marketing terus jalan terus, oke. Selesai bayaran, bulanan bayar, cek. Itu entrepreneur. Ya. Usahanya. Ya, pengusaha. Entrepreneur ini saya bagi dua. Versi ini Pak Akis dulu ya. Misalnya ngekor dari Pak Akis gitu. Ya. Tapi insya Allah gak akan jauh dari teori-teori yang akan sampai dapatkan baik di Google atau dimanapun, atau nanti yang saya kasih 90 PDF itu sampai baca, insya Allah keterangan saya gak akan jauh-jauh dari sana. Percaya kamu orang ya kamu. Kalau nggak percaya ya cari gitu loh maksudnya. Jangan nggak percaya tapi turu mari ngomongnya. Nggak ada proses knowledge development. Entrepreneurnya ada dua, saya ada dua. Ada in business sama on business. On ini tulisnya OBN ya, OBN, on. Sama in business. In business itu si pengusaha atau si yang punya itu masih ikut andil di perusahaan. Itu in business. Kalau on business, OBN ya, itu OM, on business, itu bisnisnya sudah bekerja sendiri. Dia tidak perlu ikut dalam aktivitas bisnis. Jelas? Nah, jadi kalau tadi contoh yang buat website tadi itu, saya masih ikut marketing, ikut jualan, habis itu saya masih ikut ngecek mana apa desainnya mana, kurang ini mana, kurang bagus ini, kurangnya mana, itu berarti in business atau on business? In business. Saya masih ikut. Tapi kalau sudah wes, pokoknya ada target bulanan laporan, bos, bulan ini ada buat website 10, sudah bayar 5, ini pendapatannya, gaji karyawan sekian, oke, ada kas sekian, oke, ini aja. Itu yang on business. Bisnisnya sudah terjadi sampai ke taman, naik terus wes ya, ke taman terus di masjid ya, moro-moro bulanan, wah, dari perusahaan A, bos ini oke, bos sama kerjanya ke taman, bapaknya lumayan yang oleh sego ya. Itu on business. Sama buat usaha apa? Oh, buat tahu. Oh, sama giling diwi ya. Terus apa
ikut nyetak sendiri atau masih ikut nyetak, masih mungkin juga toko jualan. In bisnis atau out bisnis? In bisnis sama masih bisnis. Tapi sama harus duduk manis, ngopi atau apa selainnya nyetes, senggarap sekolah. Sore tinggal totalan. Hasil produksi hari ini gimana? Tahu 100. Tahu itu apa ukurannya? Ukurannya tahu apa? Ukurannya tahu. Biji, butir, apa? Buah. Piece. Kilo, kilo. Kiloan. Enggak ngerti. Bak. Satu bak. Satu bak itu satu kotak gini. Ini biasanya bisa dibagi empat. Satu kotak ini cetakannya. Ini yang mana satu bak. Ini biasanya dibagi empat. Ya. Ini biar regane nek pondok 2000. Ini yang 500. Iya nah kok. Ini saya beli cuma satu. 500 ini satu kotak kecil. Buatkan sambel. Wes enak. Kok sak goreng? Tapi enak. Enak wis bambu. Diulek guys ya. Terus nasinya panas. Taruh di apa namanya? Lainnya kepala ya. Tampar nampang itu. Blok. Komennya makannya bareng. Terus ini kan nggak bisa masak. Tapi yang buat gini ya bisa pada akhirnya ya. Mau tahu mentah harus sabar masuk kan soalnya. Tapi yang sampean males paling pesenan ya. Pesenan itu. Pesenan. Pesen mau makan bareng pesen. In business on business ya. Ya, kemudian yang sekarang ini yang kita sedang pelajari ini teknopreneur ini adalah gabungan dari entrepreneur dengan teknologi. Jadi entrepreneur plus teknologi. When entrepreneur meet teknologi, terciptalah teknopreneur. Jadi usaha yang memanfaatkan teknologi. Entah itu di proses mana, ya, proses mananya. Teknopreneur. Biasanya ini disebut dengan atau channel ini startup perusahaan yang teknopreneur itu startup. Ya, nanti coba simpulkan sendiri itu gimana deh kalimatnya yang enak teknopreneur. Ya, startup. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Saya cerita ya. Nanti sampean masukkan di sini Pak Ahlis ini, Pak Ahlis. Pak Ahlis umur 33 tahun ya. Ini. Masukkan. Nanti buat teman buat tabel masukkan. Ini saya pernah jadi employee di sini saya. Jadi guru. Tahun piro itu ya? Tahun piro lagi? SMA 15 17 tahun pitulas berarti kok pitulas ya? Ini saya 2001 ini 2001 ini 2004 saya lulus antara 2002-2003 ya. Ya 2002-2003-2004 ya, 2002 sampai 2003 sampai 2003 ini
Saya ngajar 2004 mas lulus saya. Lulus terus kuliah. Oke, lanjut ya. Diingatkan ya, kalau waktunya habis ya. Oh, ada satu lagi, guys. Ya. Oke, kemudian lanjut 18 sampai 19. D1. Aku pernah D1. Jadi kalau sampai D3 itu aja minder. Kalau pernah D1, diploma 1, setahun. Kenalan maestro utama ini saya juga di pesantren ini. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tuh saya di rumah pesantren terus. Ini saya di rumah ini juga lingkungannya pesantren. Jadi pesantren terus nih, gak lulus lulus sih. Ini di Malang, kota ini ya, kota ini ya. Neng kota ya, kuliah ini ya. Di kota ini. Keluar sedikit mall Century 21 alun-alun Malang. Tapi ini pesantren ini tertua ya. Masuk tertua 5 di Indonesia. Itu sekitar 200-an tahun juga, 250 tahun lebih. Di tengah kota sudah terhidup berbagai kerusakan. Mau di mana? Tapi tetap alhamdulillah tetap eksis sampai sekarang. Salaf, tidak ada sekolahnya. Sekolahnya tidak ada. Jadi kalau sekolah ya keluar. Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang, PPMH. Dan rata-rata alumninya jadi guru. Jawabnya Kiai Yahya, Kiai Muhammad Yahya. Santri itu kudu ngaji. Yen orang ngaji kudu ngajar. Yen orang ngajar kudu ngaji. Itu jawabnya beliau. Kalau Kiai Muhammad Yahya itu masih semasanya Kiai Askar. Beliau sudah termasuk pejuang NKRI. Masih semasanya Kiai Askar. Kiai Muhammad Yahya. Jadi kan kalau sama melihat kiai-kiai itu kan yang jesus kan masa-masa itu ya. Masa-masa Kiai Asar, Kiai Yahya, Kiai Abdi Karim, Kiai Siddiq. Masa-masa itu Kiai Simasari, masa-masa Kiai jesus ya. Masis-masis pesantren kan. Tingginya juga itu harus selalu tahu. Kalau pesantrennya lama, tapi yang memang yang istilah yang terkenal ya Kiai Yahya Kiai Muhammad. Seperti sini kan pesantrennya juga lama, yang terkenal ya saat itu. Ya, walaupun ada Kiai Samsul di sini. Jadi ya bawa ini. Waduh, kok menang di satu nih. Di satu ini dibakar habis-habis. Dibakar habis-habis. Di satu itu kuliahnya itu terus ke kuliahnya terus dan wah yang udah sebentar di sana mencetak siap kerja pada sengkarnya cetak siap kerja wah dia aja bisa. Saya masih bisa merasakan sekarang itu rasanya itu saya masih bisa merasakan sekarang ya, saya pernah putusin cowok. Rasanya itu kan masih bisa dirasakan dalam sekarang. Ya, saya itu merasakan waktu itu saya masih bisa merasakan atau gini lah, coba, masih gini baik. Sama pernah makan makanan yang lezat dari enak. Kalau sama ingat, wah masih bisa teringat rasanya deh. Wah enak banget saya itu di warung itu rasanya. Tapi masih merasakan rasanya apa? Mendapatkan kiriman uang dari orang tua, waduh, rasanya malu minta musuh. Masih itu. Wah, dibakar bisa-bisa. Kok iso aku menunggu. Memang apa ya, pendirinya, pengajarnya, pengusaha-pengusaha semua itu.
lulus kerja, berarti semuanya lulus 100% kerja semua, langsung disalurkan. Bahkan tesnya di situ, tes kerjanya lo di situ, HRD-nya dari perusahaan itu ke situ, ngetes gitu. Langsung diterima, langsung malah dianggap lulus sudah. Nah, itu jadinya ini kuliah kerja misalnya di satu ini. Kalau sudah kerja ngapain ditahan gitu. Cukup buat laporan akhir, lulus sudah. Buh biye somno. Jadi dibakar kalau kita ini harus berpenghasilan sendiri. Malu sudah dapat transferan dari orang tua. Setelah itu saya hampir tidak pernah lagi teman. Tapi dikirimi kan, saya mau untuk uang yang menunggu itu kan, ya. Mau untuk uang yang menunggu itu orang tua itu. Makanya kalau ada malaikat di dunia ini yang bisa kalian lihat ya, orang tua malaikat yang terlihat itu. Tidak usah tepuk tangan, tidak usah tepuk tangan. Biasanya itu kalau ngajar seminar gini jutaan loh ya. Saya sudah menyiapkan lagi foto-foto saya sekarang gini. Di ruangan seuruh hotel ya. Nah, ya. Saya tidak ingin membakar kalian loh ya, kok terus sampean gak anu ya, minimal ojo ngereng-ngereng lah, harus paham lah posisi orang ya, paham kan ojo nangis nangis. Ya bukannya pelit ya, irit lah. Hemat. Ya. Sehingga saya lulus, ya saya sudah berpenghasilan waktu itu. Saya di satu itu saya jurusannya komputer ya. Waktu itu namanya SKI, sistem komunikasi jurusannya teknik informatika, teknik TI. Saya kelas D waktu itu masih teknik informatika, TID. Saya waktu itu ya kalau saya bilang sebagai kan pria panggilan. Pria panggilan itu gini, kalau ada komputer rusak panggil saya kan. Saya kan pria kan ya, dipanggilin pria panggilan. Kalau sama wanita ya wanita panggilan. Mbak, tolong komputer saya rusak. Kesini ya, oke siap lah. Kira yang opo santri loh ya. Itu lah. Wah, saya teknisi komputer, saya jual komputer, rakit komputer, saya rakit, saya jual. Bisa. Waktu itu saya sudah survei ke berbagai toko komputer. Waktu itu masih zamannya, kalau sekarang sepertinya sudah zamannya sudah beda. Waktu itu masih zamannya komputer PC, personal komputer itu. Jadi saya tahu mana toko yang monitornya murah, mana yang harddisknya murah, mana yang memorinya murah, mana yang casingnya murah. Saya ambil dari berbagai toko yang murah-murah itu, kemudian saya rakit sendiri, install, sudah termurah punya saya. Jual dengan harga umum sudah dapat
saya dapat penghasilan. Saya lakukan benar. Waktu itu belum ada HP. Kalau ada sudah HP itu mesti saya foto itu pasti. Tidak ada HP, tidak ada foto itu ya. Cuma ada HP jadi ya. Itu mereknya apa ya? Motorola itu. Ya. Lumayan lah, dapat selisih harga. Jadi cancel. Dan saya sudah punya kartu nama. Sudah punya kartu nama. Tak kasih nama sendiri. Oh ya, namanya apa saja? Munas kan itu. Munas kan itu. Munas komputer. Munas. Munas kasih jet komputer. Munas komputer gitu, Munas Nazilir gitu kan, Munas komputer, apa namanya? Nah ini saya sendiri, direkturnya saya sendiri, direktur saya sendiri. Alamatnya pakai alamatnya pesantren. Jadi kalau ada orang nyari nyarinya pesantren, alamatnya pesantren. HP-nya pakai HP itu. Sama ada ini fleksi ya, telepon fleksi. Telepon fleksi itu ada 0341. Orang-orang jadi waktu. Saya masih ingat, nomor saya masih ingat. 739-2711. Masih ingat. Tapi kalau sama nomor enggak ada sudah. Kayak besar. Itu menambah prestis klien karena 0341 berarti yang seolah-olah ini nomor rumah padahal itu fleksi makanya sekarang tidak ada. Nomor pertama saya masih ingat cantik nomornya masih ingat saya 085-637-45-637 entry siap. Ya Pak. Siap bos. Siap. Oke, laksanakan. Siap laksanakan. Iya. Mati itu guru-guru nih. Lupa enggak isi gitu. Lupa enggak isi karena waktu saya kan sudah boomingnya internet, saya hanya beli internet pakai tante itu. Bukan router, beli apa namanya nomor baru kan biasanya ada promonya nomor baru jadi yang nomor kalau telepon tetap ini tapi paketnya tetap pakai baru paling smart 0856375635 masih ingat teksnya 0851739271 kenapa ingat juga mak pakai terus ini kartu ada yang larangnya keren tuh saya ini ya, keren ya. Saya kan masih kurus itu. Masih kurus, masih tidak terlalu kurus banget. Punya ini, sudah punya perusahaan sendiri. Kalau saya seperti ini sebagai apa saya? Employee, siapa employee, entrepreneur? Entrepreneur. Eh? Yang mana saya? Sebagai mana yang saya? Eh? Saya mana? Oke. Ayo. Saya enggak paham sapa. Saya enggak paham blas. Berarti ngelamun lo, ngelamun. Sing nglamun tak dolane bojone welek. Irunge ngene irunge. Enggak, jam. Rancir irunge. Apa ya? Aja ngelamun. Masuk di sampel lagi. Berarti sekitar tahun 2000 berapa? Bukan mau jadi satu, pasti satu deh. 2015, saya itu Munas komputer ya, Munas komputer. Apa? Nah, merakit komputer, servis komputer.
saya pernah dibayar dolar loh ya, karena saya Timor Leste ya. Jadi komputernya rusak, saya perbaiki, bang saya tidak punya rupiah, bayar dolar masih ada uangnya itu masih ada ya, dolar saya belanjakan kaiso gitu popo masih ada ya, dolar kasih 10 dolar kan mas, 10 dolar, iya tuh 10 dolar lo perak-perakan berapa? 1 dolar berapa? 14 ribu kali 10. Nah ini kayak 1 juta mau reso gitu dulu malah lebih rendah dulu masih 10 ribu 10 kali 10 100 ribu iya kayak gitu apa yang lulus reso apa yang dikong reso itu wes jalan di perakuin ya mau lanjut gak nanti? Saya bisa gak disini? Saya gak bisa pulang. Kalau saya pulang gak sembar ya. Dalam berapa menit ini? Setengah jam. Hah? Tulisannya jam 12. Mulai yang mau sumpah ini nanti sama ayo wes perkenalan ya. Iya. Ya. Ya. Sing semangat kok malah aku ini ya. Oke. Oke. Ya. Berarti kapan lagi? Minggu depan. Ya, sesuai ini ya. Harus selalu ya. Ya, ini ya. Ini bukan tugas ya, tapi saya minta tolong sama Tuhan. Tugas, artinya enggak saya nilai itu. Ya. Tugas kan dinilai. Ya. Sama buat. Ya. Ini kan untuk kepentingan nama sendiri. Ya. Sama tulis dulu ya apa kurikulum vitae seperti itu. Ya. Namanya siapa? Masih ingat namanya? Iya, namanya. Tanggal lahir ingat? Ingat. Bapak saya juga ingat tanggal lahirnya. Saya karena zaman dulu iya, ini dread ya terus nanti tolong introspeksi diri umur sama berapa? 90 20 itu saya sudah disemua ya sebelum ini belum 20 belum umur 20 ini ya. Sama buat terus tolong introspeksi nanti buat tabel sebelum teknologi, seminologi, entrepreneur, entrepreneur. Kira-kira apa saja yang pernah kamu lakukan? Kosong kabe ya, berarti saatnya tobat. Ya, tolong buat bebas ya, seperti ini. Ya, oke? Okay? Ada pertanyaan? Ada ya? Ada. Terima kasih, sampai ketemu. Semoga bermanfaat. Yang bermanfaat, barokah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengajar internasional. Iya. Wes.